Mas Winto ini, wah nganggu gili nih, wah. Enggak kemeringet blas ya, Pak. Enggak kemeringet blas. Kurang seger, kurang menantang. Pendek ini. Oh. Bu Sri. Wah, gimana Bu Sri pengalamannya tadi naik ke Ngelanggeran ini? Ngos-ngosan. Tapi kan tidak dituntun ya. Enggak blas dari blas ya. Sampai atas enggak. Luar biasa. Kalau ini Bu siapa? Bu Rus. Gimana Bu pengalamannya, Bu? Mantap ya. Mbak Nisa hebat ya. Wis song gujung-gujung iki berarti memang enggak ngap-ngap. Nek menterleng itu bahaya ya. Wah. Piye Mbak Nisa gimana pengalamannya? Seru, Pak. Seru ya? Mantap ya. Yang penting orang nuntun ya, Pak. Ini sama master tanjakan ya. Master tanjakan. Kalau ini master kuliner dan wisata. Kita ke Patok ini tanjakan Syahdu dan nanti kita akan ke Ngelanggeran. Ya. Yuk ikuti terus perjalanan kita bersama dengan para master ini ya. Salam goes, salam sehat. Mas Gandus, Mas Winto, Jogja Explorer, ya. Kita sudah sampai di Soka, Ngororo, Patok, Gunung Kidul. Di depan ini adalah Gunung Api Purbo. Jadi lagunya Banyu Langit dari Didi Kempot itu terinspirasi di Gunung Api Purbo ini. Ya, saat ini saya goes bareng dengan Mas Yuswanto. Goes Mas Gandus. Iya. Piye Mas? Tadi tanjakannya kita ya rangap ngap ya? Yo kewer-kewer Pak, ini lawannya yo RB sama Gili ya. Ngap-ngap saya. Ngap-ngap ya. Piye Mas Winto ini, wah nganggo Gili nih, wah. Enggak kemeringet blas ya, Pak. Enggak kemeringet blas. Kurang seger, kurang menantang. Pendek ini. Kurang menantang ya. Urusan jangan lagi ya. Iya, wong tadi sudah dicas ya. Lah ini RB ini belum dicas ya, golek soto ini. Ya, kita akan lanjutkan ke Gunung Api Purbo. Dulu Didi Kempot kita ke sana ya. Menghasilkan sebuah lagu Banyu Langit. Apa lagunya Didi Kempot, Mas? Tahu, Mas. Tahu ya? Tahu. Iya, Banyu Langit ya. Itu cukup viral ya. Viral bagus itu. Iya, coba nanti kita akan ke sana. Kira-kira nanti kita dapat inspirasi buat lagu ndak gitu ya. Yuk, kita teruskan quest kita ke Api Gunung Api Purbo. Nah, gitu ya. Baik.
Kita sudah sampai di Gunung Api Purba Langgrang. Ini Mas Gandus, Mas Winto. Kita sudah memasuki Langgrang. Jadi ini kalau mau trekking atau hiking ke Gunung Api Purba lewat sini. Oh, ini ditutup. Ini pintu masuknya, tiketnya. Kita sudah sampai di Gunung Api Purba. Wah, bagus sekali, bro. Wah, itu batunya di atas itu. Keren. Wah, nggak rugi kita kesini, walaupun ngap-ngap. Tapi view-nya, wah, seperti di luar negeri. Nggak usah piknik ke luar negeri. Piknik di Langgrang aja sudah puas. Wah, saya ketemu dengan emak-emak. Wah, powernya emak-emak itu luar biasa. Orang nuntun. Yes. Saya bicara dengan ibu siapa? Bu Sri. Bu Sri. Wah, gimana Bu Sri pengalamannya tadi naik ke Langgrang ini? Mas-masan. Tapi kan tidak dituntun ya? Enggak, plus. Plus ya? Sampai atas enggak. Luar biasa. Kalau ini Bu siapa? Bu Ros, gimana Bu pengalamannya Bu? Mantap ya. Wah, ini sepedanya Bu Ros ini polygon ya. Tapi tidak nuntun nih, tenaganya luar biasa ya Bu ya. Iya Bu, oke, kenalkan nama saya Danang Bu. Jadi saya punya channel YouTube namanya Danang Piel. Nanti dilihat ya Bu ya, Danang Piel. Wah, ini dengan Mbak siapa ini? Wah, Mbak Nisa hebat ya. Wis song gujung-gujung ini berarti memang enggak ngap-ngap. Nek menterleng itu bahaya ya. Wah. Piye Mbak Nisa, gimana pengalamannya? Seru, Pak. Seru ya? Mantap. Mantap ya. Yang penting ora nuntun nih, Pak ya. Walaupun ngap-ngap ya. Ha, tapi sudah sampai Langgrang ya. Terbayar. Merdeka. Wah, ini ya toh. Wah, luar biasa. Saya bicara dengan Mas siapa tadi, belum kenalan. Nanang. Mas Nanang ya? Iya. Iya, Mas Nanang. Dari mana Mas Nanang? Terminal Giwangan. Terminal Giwangan ya? Iya. Iya. Gimana Mas Nanang pengalamannya? Ya, lumayan. Udah terbiasa ya? Kecil ya? Ini tanjakannya kurang ya Mas ya? Ya enggak. Bagaimana juga, walaupun udah sering tapi tetap menggos. Apalagi saya. Karena usia juga ya. Iya, betul. Kepala 5. Iya. Tapi menyenangkan ya. Oke, ya jangan lupa ya nanti subscribe Danang Piel. Oke.